Ada adalah jembatan. Ya, jembatan ini sangat vital sekali juga, makanya kami mengharapkan sekali dari pemerintah Kabupaten Kapuas dan instansi yang terkait bahwasannya mudah-mudahan permohonan ini bisa dikabulkan untuk mendapatkan jembatan sehingga kami tidak numpang di fasilitas kecamatan. Itu yang kami harapkan. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan guru dan siswa nanti akan lebih mudah, tidak mengganggu instansi lain. Dalam waktu 3 tahun kemarin sudah disampaikan bahwa untuk mengusulkan halaman sama toko kalpet untuk jalan keluar ke akses jalan raya. Jadi itu kan selama ini kan masih gabung di dalam camat. Anu halaman camat. Jadi kalau bisa sudah ini sudah saatnya lah untuk dibangun itu, karena sudah 3 tahun 4 tahun tahun ini harus realisasi untuk tahun 2021.